Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat semuanya. Salam tetap semangat dan selalu jaga prokes semuanya. Hari ini saya akan berbagi informasi tentang NFT ya. Kalau kemarin saya sudah berikan panduan tentang NFT game Karastar dan tentunya nanti akan saya share lagi beberapa video tentang Karastar ya. Namun kali ini saya akan berbagi NFT game lagi. Saya menemukan sebuah NFT yang potensinya sepertinya akan cuan ya. Ini NFT-nya namanya Dogedes ya. Dogedes. Dogedes sendiri ini bisa teman-teman buka websitenya lewat alamat URL dogedes.com ya. Ini halamannya seperti ini, halaman dogedes.com. Gamenya cukup simple ya. Jadi nanti teman-teman bisa coba sendiri ya di play demo gamenya Dogedes. Ini kalau kita terjemahkan di sini ya. Tujuan game ini cukup sederhana. Jadi dash itu apa ya? Lari ya. Lari secepat mungkin sampai level 10 ya. Kemudian setiap pemain yang sukses sampai level 10 akan diberikan hadiah berupa Dogedes langsung ke wallet. Ya. Ini biar mudah, saya rasa saya translate aja ya. Nah, seperti ini. Ya, kemudian coba kita lihat ke bawah ya. Dogedes di sini menampilkan 10 level yang menyenangkan dan serba cepat dengan tingkat kesulitan yang meningkat seiring kemajuan pemain ya. Jadi hanya lompat-lompat, saya rasa simple ya. Kemudian setiap dash nanti butuh 100 koin ya. Saat ini teman-teman juga sudah bisa membeli Dogedes token nanti ya. Nanti akan saya praktek-praktekan juga bagaimana cara membeli token Dogedes. Oke. Kalau kita baca di webnya hanya tersedia 10.000 koin ya di setiap dash-nya. Dan di akhir level 10 nanti teman-teman bisa langsung dapat token langsung ke wallet. Di sini saya sarankan teman-teman menggunakan Trust Wallet yang lebih simple nanti. Oke, kita lihat di sini ada tokenomics ya, tokenomics. Ini kita lihat di sini. Total Dogedes itu yang ada di pasaran ada 100 miliar. Kemudian akan ada burn. Burn itu dibakar ada 3% burn setiap transaksi. Kemudian ada distribusi ulang 3% dari transaksi yang akan dikembalikan kepada pemegang token. Kemudian ada 3% nanti digunakan untuk pemasaran, seperti itu ini ya. Nah, ini ada roadmap-nya si Dogedes. Peluncuran situs di bulan September ya, sudah diluncurkan. Kemudian ada kampanyenya di bulan September juga. Kemudian, nah, koinnya sudah diluncurkan pada bulan Oktober. Kemudian kita bisa mulai mengoleksi NFT-nya pada bulan November. Jadi sekarang kita sudah bisa mengoleksi. Kemudian gamenya sendiri itu akan diluncurkan pada bulan Desember. Ini ya. Oke, coba kita akan praktekkan bermain gamenya ya. Kita coba demo. Ya, ini gamenya seperti ini. Oh, lumayan pakai spasi ya. Cukup mudah sekali. Ulang lagi ya. Jadi teman-teman bisa main gamenya seperti ini. Tinggal ditekan spasi saja.
karena ini demo ya, token Dogecoin-nya tidak akan berkurang. Ya, tadi kalau kita lihat di informasinya, setiap kali teman-teman DES itu akan berkurang 100 token Dogecoin ya. Ya, seperti itu ya. Saya close saja ya. Ya, itu seperti itu. Itu adalah dari gamenya. Kemudian kita coba lihat ya, sekarang token Dogecoin itu berapa sih harganya ya? Oke. Teman-teman bisa langsung klik di bagian bawah di sini. Ada, nah ini chart ini ya, chart. Bisa dilihat di sini. Nah, ini Dogecoin seperti ini. Dan ya, lumayan naik ya. Ini saya coba di one day aja ya. Oke. Saat ini Dogecoin-nya berada di harga 0,0026 berapa ya, berapa rupiah ya, yaitu sekitar ya berapa sih, paling cuma 10 rupiah atau berapa ya, bisa nanti teman-teman bisa convert ya menjadi IDR atau rupiah. Di sini ada nggak ya jadi IDR ya? Nggak ada ya. Oke. Jadi harganya cukup murah ya, hanya sekitar segini. Nah, jadi nanti teman-teman jika mau membeli bisa membeli langsung lewat Trust Wallet. Tentunya teman-teman wajib memiliki BSC dulu ya. Tidak usah beli banyak-banyak, beli aja mungkin Rp10.000 aja atau berapa buat coba-coba. Siapa tahu nantinya akan tuntemun ya. Ini kalau saya lihat transaksinya lumayan ya yang membeli ya ini ya. Kolektor-kolektor nih kayaknya nih ya. Oke, setelah ini nanti akan saya berikan tutorial cara membeli Dogecoin ini. Oke, simak terus ya video dari saya. Oke, berikutnya akan saya coba praktekkan ya cara membeli token Dogecoin. Ya, sebelumnya teman-teman pastikan sudah memiliki wallet Trust Wallet, kemudian sudah memiliki BSC di sana ya untuk membeli. Oke, langkah pertama yang perlu kalian lakukan adalah silahkan buka Trust Wallet ya, aplikasi Trust Wallet yang kalian miliki. Oke, pastikan teman-teman punya saldo ini ya, BSC ya, smart chain ini ya. Kemudian berikutnya teman-teman silahkan kopikan smart kontraknya dari Dogecoin ini. Kita lihat smart kontraknya di ini ya. Nah, ini kontrak address ini, smart kontraknya silahkan di copy, copy, kemudian buka Trust Wallet-nya. Lalu teman-teman silahkan klik di menu di DApps ini ya. Kemudian teman-teman bisa cari di sini ada PancakeSwap ya, ini ya di sini ya. Silahkan diklik PancakeSwap. Nah, kemudian silahkan teman-teman pastekan alamat smart contract dari Dogecoin tadi di sini. Ya, di paste di sini. Ini ya, saya tadi Ctrl V dan ini sudah ya. Oke. Kemudian kita coba beli dikit aja ya. 0,005 saja. Nah, dapat 1292 Dogecoin. Kemudian silakan klik swap di sini. Lalu confirm swap. Ya, kita beli 41.000. Fee-nya 15.000 ya. Enggak apa-apa. Kita approve saja. Oke, sudah terbeli ya Dogecoin-nya. Ya, sekarang kita
lihat di wallet kita. Bisa di close saja. Kemudian teman-teman klik di menu wallet di sini. Kemudian bisa ditambahkan token Dogedash lewat sini ya. Nih, sudah ada belum ya? Dogedash. Nah, sudah ada ya ini Dogedash. Kemudian silakan ditayangkan di sana. Bisa kembali ke back. Kita lihat Dogedash-nya sudah ada di sini ya. Nah, ini. Sekarang saya sudah punya 1176 token Dogedash ya. Harapannya nanti di bulan Desember harga token Dogedash bisa naik ya. Sekarang Dogedash berada di harga Rp30 di sini. Oke, itu ya. Jadi ini cara membeli token Dogedash. Oke, kiranya demikian video tutorial tentang token Dogedash dan game NFT Dogedash. Semoga bermanfaat. Apabila ada pertanyaan dari teman-teman, bisa mengirim di kolom komentar. Terima kasih dan tetap selalu jaga protokol kesehatan. Sampai jumpa.